Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang pertama-utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan. Di masa pandemi ini, SMA Negeri 11 Yogyakarta tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kita aturkan kepada Bapak, Ibu sekalian bahwa SMA Negeri 11 Yogyakarta merupakan salah satu SMA yang tua, SMA yang mempunyai sejarah, karena menilik dari tahun kelahiran SMA Negeri 11 Yogyakarta berdiri pada tahun 1879. Waktu itu memang SMA Negeri 11 Yogyakarta itu merupakan quick school, yaitu ilmu keguruan atau ilmu guru pada zaman Belanda. Dengan berkembangnya waktu, sebelum ke SMA Negeri 11 Yogyakarta, terakhir itu adalah SPG Negeri 1 Yogyakarta. Nah, pada tahun 1979, SPG beralih fungsi menjadi SMA Negeri 11 Yogyakarta. SMA Negeri 11 Yogyakarta mempunyai gedung peninggalan zaman Belanda. Hal ini ditilik dari gedung-gedung yang ada di sisi depan SMA 11 Yogyakarta, yaitu di ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang AFA, kemudian ruang Garuda, ruang pertemuan, dan ada ruang aula. Pada tahun 1908, di aula yang bersejarah tokoh-tokoh pemuda Indonesia yang ingin merdeka dari cengkeraman penjajah Belanda. Nah, sehingga pada tahun 2008, satu abad berdirinya Budi Utomo, SMA Negeri 11 Yogyakarta dicanangkan sebagai SMA yang berwawasan kebangsaan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, SMA Negeri 11 Yogyakarta luasnya kurang lebih ada 1,6 hektar, mulai dari Jalan AM Sangaji sampai dengan ke belakang itu perkampungan Jetis Harjo. Luasan 1,6 hektar ini tidak mudah untuk dijaga kebersihan maupun bagaimana menjaga agar anak-anak bisa nyaman di dalam pembelajaran. Untuk itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, sehingga anak-anak bisa nyaman di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, SMA Negeri 11 Yogyakarta untuk tahun 2021 ini kita diminta, ditunjuk oleh pemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu wakil
untuk menjadi sekolah adiwiyata. Untuk itu kami berupaya sesuai dengan visi dan misi kami yang ada di sekolah ini, bahwa kami pun ingin mengembangkan bahwa dengan menggunakan semua fasilitas yang ada di SMA 11 Yogyakarta ini, kami ingin mengarah kepada anak-anak kami yang cinta kepada lingkungan. Namun demikian, yang perlu kami sangat harapkan, kami tidak hanya mengejar berkaitan dengan prestasi juaranya adiwiyata, tetapi kami ingin menanamkan jiwa adiwiyata di hati sanubari dari semua keluarga SMA 11 Yogyakarta, mulai dari anak-anak, kemudian dari bapak ibu guru, karyawan, bahkan orang tua itu ikut mendukung, sehingga dalam hati sanubari, kalau itu sudah tercipta jiwa-jiwa adiwiyata, maka insya Allah kita pun akan menjadi manusia yang bisa cinta kepada lingkungannya. Kalau hanya kita mengejar juara, maka itu tidak akan bermakna. Tetapi kalau semua yang ada di SMA 11 ini mempunyai jiwa adiwiyata, maka lingkungan kita pasti akan bersih, itu pasti. Kemudian lingkungan kita itu akan bisa berdampak kepada kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan anak, kepentingan sekolah, maupun kepentingan pemerintah. Untuk itu kami mohon dukungan kepada semua pihak, kepada anak-anak, kepada bapak, ibu, guru, karyawan, dan semuanya. Marilah kita tanamkan jiwa kita untuk menjadi orang-orang pionir-pionir adiwiyata, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang luas. Ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekilas profil SMA 11 Yogyakarta. SMA 11 Yogyakarta saat ini berbenah di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di bidang akademik, SMA 11 Yogyakarta mempunyai peringkat 11 di Yogyakarta, tingkat provinsi. Kemudian di bidang non-akademik, SMA 11 berbenah yaitu memulai kegiatan adiwiyata
atau mengawali kegiatan Adiwiyata pada tahun pertama, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 menuju ke tingkat provinsi. Sebenarnya SMA 11 Yogyakarta itu sudah menjadi sekolah berwawasan lingkungan juara satu di Kota Yogyakarta, yaitu pada tahun 2016. Dari tahun 2016 terjadi pembenahan sarana prasarana yang ada di SMA 11 sehingga saat ini tertata rapi, hijau, bersih, santai di dalamnya, atau seolah-olah menjadi atau memang benar-benar menjadi taman pendidikan bagi siswa-siswinya. Pada rencana gerakan berbasis lingkungan hidup sekolah atau lebih kita kenal dengan RGB-LHS, SMA 11 menerapkan 6 aspek. Yang pertama, aspek konservasi energi. Yang kedua, aspek konservasi air. Yang ketiga, aspek konservasi keanekaragaman hayati. Yang keempat, aspek pengelolaan sampah. Yang kelima, aspek kantin sekolah yang sehat. Yang keenam, aspek inovasi. Baiklah, kita jabarkan bersama satu persatu. Yang pertama, aspek konservasi energi. Aspek konservasi energi yang dilakukan oleh SMA 11 untuk saat ini, pembenahan sarana-prasarana. Misalnya, ruang kelas atau semua ruangan yang ada di SMA 11 Yogyakarta itu ketika pada siang hari, pencahayaan murni dari sinar matahari atau tidak menggunakan lampu pada siang hari kecuali pada waktu musim penghujan dan benar-benar gelap. Kemudian sarana berikutnya, di lab komputer SMA 11 itu atau seluruh peralatan komputer di SMA 11 sudah menggunakan layar LED. Beberapa lampu yang ada di kawasan SMA 11 itu juga sudah menggunakan lampu LED sehingga langkah penghematan energi berjalan dengan baik. Kampanye konservasi energi di SMA 11 itu ada slogan di bawah stop kontak listrik. Kemudian adanya gerakan untuk melepas stop kontak listrik ketika sudah selesai pembelajaran atau ketika sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Itu langkah-langkah dari konservasi energi. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu konservasi air. Konservasi air itu di SMA 11 ada beberapa sarana-prasarana yang menunjang. Yang pertama, sumur resapan. Di SMA 11 dari halaman depan sampai ke Aula Budit Utomo maupun sampai ke halaman belakang itu terdapat sekitar 20 sumur resapan. Seperti contohnya di sekitar Aula Budi Utomo itu, biar keadaannya lebih indah karena Aula Budi Utomo itu sebagai cagar budaya dari SMA 11 yang bekerja sama dengan Dinas Budaya Yogyakarta, itu untuk mengurangi penggerusan tanah di sekitar Aula Budi Utomo, itu di Aula Budi Utomo dibuat sumur resapan yang diinovasi atau istilahnya dibuat seindah mungkin biar cagar budayanya lebih indah. Kemudian di SMA 11 juga mempunyai kampanye rain water harvesting atau pemanenan air hujan. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama, rain water harvesting for landscape, berarti lahan yang ada di sekitar SMA 11. Kemudian ada rain water harvesting for drink, itu berarti SMA 11 memiliki instalasi pengolahan air hujan. Nanti ada sudah dibuatkan ruangan tersendiri bekerja sama dengan komunitas Banyu Bening mengolah air hujan yang berasal dari atap SMA 11, kemudian dibuat penyaringan secara bagus. Kemudian ada pengelompokan setelah diolah itu atau setelah ditampung itu, kemudian ada proses elektrolisa yang
pertama dibuat menjadi basah, berarti dimanfaatkan untuk air minum, dan yang kedua bersifat asam, itu digunakan untuk pupuk atau pengobatan sederhana seperti itu. Itu yang rainwater harvesting for drink. Kemudian untuk rainwater harvesting for landscape, nanti ada landscape yang ada di selatan kantin SMA 11, itu masih sangat luas, itu akan menjadi program jangka panjang, itu akan dijadikan lahan pertanian dari SMA 11 dan sampai saat ini sudah dirintis sebagai warung hidup. Nah, itu kedepannya itu mau dirancang seperti lahan untuk bercocok tanam, tapi di situ ada burung bisa liar di situ seperti itu. Kemudian langkah konservasi atau sarana konservasi air yang lain itu ada biopori. Di SMA 11 terdapat 136 biopori. Kemudian ada pengolahan air wudhu atau bekas air wudhu yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan. Nah, itu yang langkah atau aspek konservasi air. Berikutnya aspek konservasi keanekaragaman hayati. SMA 11 Yogyakarta itu kalau berada di pinggir jalan memang benar-benar berada di tengah kota, tapi begitu memasuki area SMA 11 Yogyakarta, apalagi yang halaman belakang yang tempat istilahnya pusat sebagai pusat pembelajaran, itu disitulah hanya luas, terbuka hijau, kemudian disitu ada pohon-pohon konservasi seperti pohon kebun, pohon sapu tangan yang bisa meresapkan air hujan perakarannya, kemudian daunnya bisa mensuplai oksigen, kemudian bunga-bunga dari tumbuh-tumbuhan tersebut mengundang burung untuk hinggap dan berkicau riang di sekitar halaman SMA 11 Yogyakarta. Sehingga untuk keanekaragaman hayati itu SMA 11 juga berupaya pembibitan, kemudian penangkaran perkutut yang merupakan burung khas dari daerah Yogyakarta. Kemudian setelah aspek keanekaragaman hayati, ada aspek pengelolaan yang keempat, aspek pengelolaan sampah. Di SMA 11 itu berupaya untuk mengelola sampah, baik sampah organik, sampah anorganik, maupun sampah ATK. Untuk yang sampah organik itu nanti ada pojok pengelolaan kompos. Karena luasnya areal SMA 11 dan banyaknya pepohonan yang ada di SMA 11, itu daun yang gugur itu setiap harinya itu dibersihkan, kemudian dikumpulkan atau dikelompok-kelompokkan mana yang sampah daun, mana yang sampah bukan daun. Yang sampah bukan daun itu ada plastik karena kami belum bisa zero plastik. Nah, yang bisa dipul, kemudian dijual ke pengepul sampah, bukan pemulung tapi pengepul sampah, dan jadi kas adiwiyata. Kemudian yang kertas itu kita punya MOU-nya bekerja sama dengan masyarakat, sampah kertasnya nanti diambil setiap bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali, kemudian hasil penjualannya bisa dijadikan kas. Kemudian yang bisa di 3R atau bisa di reuse, recycle, itu bisa dibuat kerajinan. Kemudian untuk penghematan lagi, ketika membuat undangan SMA 11 Yogyakarta tidak full satu kertas tapi dibuat landscape, sehingga tidak menghabiskan ruang kertas tersebut. Kemudian kalau ulangan menggunakan paper test, itu kita menggunakan kertas bolak-balik sehingga tidak banyak kertas yang kita gunakan. Itu yang aspek pengelolaan sampah. Ditambah lagi dengan ecobrick. Ecobrick ini rencananya setiap siswa itu mempunyai kewajiban tuntas sampah pada dirinya sendiri. Jadi ketika si anak tadi membawa plastik dari rumah atau membawa atau mempunyai sampah yang tidak bisa diapa-apakan, langsung secara pribadi dimasukkan di ecobrick tersebut. Kemudian aspek berikutnya setelah aspek pengelolaan sampah, kita ada aspek kantin sehat di sekolah yang bebas 5P.
yaitu bebas pewarna, bebas pemanis, bebas penyedap, bebas pewarna, terus pengawet, pengenyal, itu bebas 5P-nya. Dan yang aspek satu lagi, SMA 11 itu tentunya mempunyai inovasi-inovasi di bidang pembelajaran maupun di bidang kegiatan ekstrakurikuler. Untuk di bidang pembelajaran, inovasi yang ada di SMA 11 itu kita akan membuat pembibitan pohon sapu tangan itu dengan cara biji pohon sapu tangan tadi dimasukkan ke gelas mineral atau media tanamnya bukan tanah tapi berupa air. Nah, pada media tanam tersebut itu airnya nanti akan berubah kecoklatan sehingga setelah tumbuh airnya berubah kecoklatan dan ternyata warna coklat itu bisa dipakai sebagai pewarna batik sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Inovasi yang lain, insya Allah SMA 11 dalam jangka panjang juga akan membuat solar cell sederhana. Kemudian inovasi-inovasi yang lain nanti akan kita perkaya dengan menggunakan pedoman RGBLHS, RAKS yang ada di sekolah atau dana-dana yang ada di sekolah baik dari BOS, dari komite, nanti kita match-kan untuk membiayai seluruh dana, seluruh pelaksanaan adiwiyata dari program rencana gerakan berbasis lingkungan hidup sekolah dari rencana tahunan, kemudian rencana 4 tahunan. Sekian sekilas profil SMA 11 Yogyakarta saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.